Tak perlu kita kenal zat Allah, tak perlu kita fikir tentang zat Allah. Di mana kata ukama, kata orang bijak pandai, orang ulama-ulama dulu. Dia kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhati. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah dan jangan kamu fikir tentang zatnya. Apa fikir tentang zat Allah? Ya, peninglah mana-mana jadi gelisin pula. Guru yang dia, guru yang dia, guru yang dia. Buat apa? Buat pening lah. Fikir tentang kejadian Allah ni tengok. Oh, kata apa? Rabbana, ya. Apa nama, seperti mana yang kita lihat di sekolah Al-Quran. Rabbana ma qalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, tidak kamu jadikan semua ini sia-sia. Maha suci kamu ya Allah, maka lindungilah kami, jauhkan kami dari azab neraka. Nampak? Bila lihat kejadian Allah tu, ya subhanallah, maha suci Allah, hebatnya Allah. Dan tentu Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk dia. Jadi kita berfikir tentang kejadian Allah, mengenal sifat Allah. Apa kita kenal zat Allah, kenal sifat Allah. Itu juga Rasul. Tak kenal kita Rasul. Masuk bulan kelahiran Nabi SAW, kita buat tak tahu pun. Hari kelahiran Nabi SAW tu ada cuti-cuti lah. Tak ada mana apa pun. Oh, macam tu pula. Kalau kehadiran kelahiran anak kita, sambut buat peduri lagi, potong kek lagi. Itu anak kita punya penting, hari jadi dia. Oh, kalau jadi Nabi SAW, tak payah buat apa-apa, buat apa-apa pun tak dapat pahala. Takut-takut berusaha pula, bida'ah. Ini boleh macam tu. Kalau dah hari jadi anak kita, isteri kita, hari jadi isteri kita, kita bagi ucapan, kita bagikan, itu ajak makan malam. Oh, di bawah sinaran lampu minyak tanah. Bawa sinaran lampu lilin lah, candlelight dinner ke tau putih kan. Sambut anak kita buat peduli doa selamat lagi. Bayangkan, panggil jiran-jiran, panggil orang kampung buat peduli. Ni saya ni nak jumpa ustaz, besok saya buat peduli yang jadi anak saya, buat peduli doa selamat. Sambut bagi jadi anak kita. Tapi kenapa bila Nabi SAW tiba hari jadi dia, kita buat tak tahu kan? Buat tak nampak je. Ada majlis majlis Rasul, kita tak pergi pun. Kita kata mana dalam Islam tu sambut hari jadi Rasul, hari jadi Nabi. Islam tak suruh pun. Ya Allah, ini adalah pandangan yang sesat lagi menyesatkan. Maknanya dia merenang-renangkan Nabi SAW, dan tak kasih kepada Nabi lah. Kalau dia kasih kepada Nabi, orang yang paling dia sambut hari jadi ialah Nabi SAW. Sempurna iman dia. Macam Nabi SAW sebut lah, nah hadis bermula tadi, sempurna, tak sempurna iman kamu sehingga aku ni lebih dikasihi kamu berbanding iwak pun kamu, anak-anak kamu, seluruh manusia yang ada. Patutnya orang yang paling kita sambut pusat-pusat hal yang ini dia ialah Nabi SAW. Jadi kita kena kenal sifat dia. Apa sifat Nabi Rasul ni? Apa yang mustahil pada dia, pada mereka? Apa yang harus pada mereka? Kita kena kenal juga. Maksud kenal Allah SWT adalah mengetahui sifat-sifat Allah SWT sama ada yang wajib, seperti segala sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'naviyah. Sifat Allah SWT ini dia yang boleh terbagi kepada empat. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'naviyah. Yang itu nanti kita uraikan kemudian. Apa dia makna nafsiyah? Apa makna salbiyah? Apa makna ma'ani? Apa makna ma'naviyah? Yang kita akan boleh sesatunya nanti. Manakala sifat yang setelah itu adalah segala sifat yang pasti tidak ada pada zat Allah SWT, seperti segala lawan bagi sifat segala sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'naviyah. Itu dia tuan. Sifat mustahil ini yang lawan pada tadi ya. Kalau wujud, apa lawan dia? Itu dalam kitab Tauhid lama tersebut. Dia kata Allah itu tiada ada, lawannya tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Apa ni anak-anak murid yang mu'alaf belajar? Oh, itu Allah Ta'ala mula-mula ada, lepas tu tak ada. Bukan. Itu kena kurang lah. Allah Ta'ala itu ada. Itu sifat wajib Allah.
Lawannya, lawan Allah siapa? Makhluk lah. Lawannya tiada. Makhluk ni asal-asal tak ada. Kita ni asal-asal tak ada. Dilahirkan ada. Meninggal kita, mati kita, tak ada balik. Dibangkitkan kita daripada kubur, ada balik. Kekal selama-lamanya dalam alam akhirat. Itu dia. Itu manusia. Itu makhluk. Itu kalau manusia, kalau makhluk, kucing, mula-mula tak ada, lepas tu dia ada, lepas tu dia mati, tak ada, habis. Habis, kira. Habis kira. Melainkan haiwan-haiwan yang tertentu. Yang Allah Ta'ala beri keistimewaan. Apa dia? Contoh. Ya, anjing pemuda kafi. Ini esok akan ada lelur. Kan ada syurga. Kucing peliharaan Nabi SAW, peliharaan para sahabat. Ini akan ada dalam syurga. Apa lagi? Haiwan yang akan ada dalam burung yang bertelur, bersalam bertelur ketika dalam bersul ketika peristiwa hijrah Nabi. Yang ni pun akan ada. Laba-laba yang membuat sarang, membuat sarang dia dalam gua tu itu, laba-laba ni besar. Ada. Bukan semua haiwan, ada haiwan tertentu. Bukan semua haiwan tu habis je tu. Ada haiwan tertentu yang Allah Ta'ala akan wujudkan nanti dalam syurga. Kan? Tumbuhan pun sama juga. Allahu'alam. Sama. Manusia saja yang ada penamannya, iaitu hidup selama-lamanya dalam alam akhirat. Tapi kita ni mula tak ada. Lawan kita ada. Wajib ada. Wajib Allah Ta'ala tu ada. Tak. Mustahil Allah Ta'ala tu tak ada. Itu maksudnya. Sifat wajib Allah Ta'ala tu ada. Sifat mustahil Allah Ta'ala tu tiada. Itu maksudnya. Baik. Sedangkan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu adalah satu perbuatan yang harus saja bagi Allah Ta'ala melakukannya atau tidak melakukannya. Seperti menciptakan dunia ini atau tidak menciptakannya. Itu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala nak buat apa-apa. Nak cipta alam ini pun boleh. Tak cipta alam tak. Jadi menafikan sepuluh-puluhnya Allah Ta'ala ini terpaksa buat alam ni. Tak buat alam ni tak boleh. Tidak. Terpulang pula. Ya, Allah Ta'ala, macam kita manusia lah, pulang ke dunia Allah, Allah Ta'ala nak cipta kita. Ini lah. Allah Ta'ala cipta kita pun boleh, nak cipta kita pun boleh. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu rasuluhu a'lam. Kita habis sekali itu. Sebab 8. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, iaitu pada 1 Disember 2018 kita akan masuk kepada lebih dalam lagi tentang sifat 20 ni. Bab 1 sifat nafsiyah pasal 1. Baru kita nak mula belajar sifat 20. Kena belajar sifat 20 ni. Jangan kata bid'ah tuan. Dia kata tu, dia kata bid'ah ni belajar sifat 20 ni. Bukan yang Nabi ajar. Jangan tuan. Nabi ajar sebenarnya sifat 20 tapi tak disusun macam ulama lah. Kan? Macam ulama-ulama disusun, tidak lah. Tak adalah pula kita dengar Nabi itu ajar sifat 20 kan. Allah tu sifat wajibnya wujud. Tak ada lah tuan. Tapi bila apa yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat itu, bila diturunkan kepada ulama, ulama susun jadi satu kaedah ilmu yang tertentu. Namanya ilmu sifat 20, ilmu tauhid sifat 20. Jadi kita tahu Allah Ta'ala itu apa sifat dia yang wajib bagi dia. Kan? Jadi yang pertamanya ialah sifat wujud. Jadi kita akan pelajari nanti ya tentang bab sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni satu je. Iaitu wujud. Muka surat 49, tarikh kuliahnya ialah pada 1 Disember 2018. InsyaAllah dari sifat Allah Ta'ala kita akan bertemu pada jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita jadikan kepada dengan baik kita. Boleh kita beri dalam pagi ini kepada Allah SWT. Boleh kita beri kita bisa beri usaha mesti anak kita bagi Indonesia pada akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang sampai ke bulan ini terkasa bahasa, terlalu bicara tersebut kata, semua maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam. Aku lupa razal. Terima kasih. Dan kita akhiri.
pagi ini dengan tasbih al-kafarah dan seterusnya. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ارحمنا من هذا الجبر بما تذكرنا بعيدا من المعصومة. اللهم من أجل كافي الكفر على علم أعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شمتهم وفارق جمعهم وشتت كلمة وزلزل أقدام مسلمين من كلابي. يا قحال جبار يا متقين يا الله يا الله يا الله. اللهم يا مجل الكتاب يا مجل السحاب يا هازم الاحزاب يزيد وصلنا على بنو السيزار الحرم والرامين وربنا زر انقذنا فما يا اكرم وربنا اتنا في بني حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك منا واليك المصير ربنا اتقنا من ادم وانا وسنا وانا وانا ولقائنا بك السلام عليك وتب علينا يا مولانا انك انت الرحيم ربنا في هازم ونجنا فيك السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم بنا منكم تقبل كريم ولا إله إلا أنت والسلام عليكم ورحمة الله.